krisis pembelajaran salah satunya melalui perubahan paradigma pembelajaran yang berpengaruh pada siswa. Nah ini contoh penerapan dengan asas moral dan pembelajaran berdepo dan siasa. Kemudian berwarna ini berwarna kemana ini. Ya. Ini tengahnya mulai. Ya. Yang kopi itu sudah, yang kopi itu nanti kita tes, tes awal. Kemudian nanti dilakukan dua kelompok nih, kelompok tinggi dan kelompok bawah. Jadi dengan itu materi ini akumulasi dari tempel itu, siap ya. Prosesnya juga tidak sama. Ini lebih. Ini jadi pemulai mulanya murid yang mau rong luar. Sesuatu tidak banyak kan ya, mungkin masih bisa jelas satu. Nah ini kan kurikulum juga ada keterangan itu yang lain yang turun mana nih ini kayak belajar. Idealnya jadinya mengatas diri. Oh anak ini bedanya adalah visual. Ini cahaya nyaman. Mocong gampang. Kemudian ada yang auditular. Bucahnya so apa itu tetap belajarnya ketika dia meningkatkan. Kemudian yang terakhir pilih tadi. Dia itu misalnya praktek. Dengan tes dulu kira-kira jadinya ini dalam satu kelas itu bisa langsung tiga. Bisa betul ya. Aku tahu disitanya 2 sampai 10 kalau sih bukan ya. Guru meneng kawasi bawa 3 media. Ulang telur 3 jalan. Tapi kalau disini pasti sok endo. Tapi no mau iso. Bujunya dia langsung mati berlomba. Ini enggak, betul enggak? Ini sosok Yohan. Tapi pada dasarnya yang namanya manusia, manusia itu oleh Allah itu sudah dilengkapi apa? Semua meskipun ada kecenderungan nih, wong iki kok iso lho ngono lho. Yo nyawang yo iso, guru yo iso nglakoni nggih. Kemampuan itu sama. Jadi manusia. Nah, ini kemampuannya beda-beda. Nah, itu yang itu. Nah, ini kulon guru yo sampai Allah taala. Jadi metode sing paling apik kan. Iku lho kan jalan ombo. Ombo. Gaya-gaya model-model belajar ngono sampe ra ate. Oh. Mulang sing apa iki kita nang. Terang iki ombo. Ciri ini kan ada dua. Iki iki contoh. Ya kan? Terus ombo ya ya